Satu lingkaran, oke? Trancending, Idolatry. Tadi juga Lumpur, gila, gokil banget. Ada Diminish Perception, Boyolali. Lo, pokoknya kalau ada band dari luar daerah, nih termasuk di Bekasi, masuk apa tuh, Diminish Perception, Lumpur, lo juga harus kasih tangan buat mereka. Jangan sampai yang di Jakarta tuh kapok. Ya, siap ya? Lanjut ya? Diambil dari album, Egocentric and the Horror, Suffer, Resurrection. We'll be right back.
Tapinya gue mau bagi-bagi aqua, tapi cuma satu. Halo. Anjir, panas banget. Kita akan membawakan lagu 150 kali, tapi sekejam. Terima kasih untuk yang sudah hadir, Mas Tevi, terima kasih banyak. Tim teknisi dari Deadsquad juga terima kasih. Terus, pokoknya kalian berada di tempat yang paling benar ketika malam minggu, yaitu di gigs. Benar ya? Daripada kalian ke prostitusi. Jajan-jajan pulang langsung Raja Singa. Waduh, gila lo. Radang kelamin. Malu di rumah bingung, kenapa tuh badan lo totol-totol? Gak apa-apa digigit nyamuk. Gak ada. Masih mau lagu baru lagi? Tapi lebih goyang dong. Jangan sampai diem aja gitu kan. Di sini bukan Asep Sunaria. Ini Egi Viscral asli. Bukan wayang pokoknya ya. Lanjut ya. Diambil dari album yang belum ada, Decorticated, The Imperfect.
sahabat, kabar duka karena kemarin kita dilanda bencana itu gempa dan tsunami di Palu. Kebetulan ada satu orang metalhead yang menjadi korban dari band Rusiatus, Padel Mario namanya. Kita memang di sini nggak bisa berbuat apa-apa ketika bencana melanda di seberang yang sangat jauh. Tapi kita harus yakin bahwa kalau kita ngirim doa, itu udah pasti sampai ke mereka. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Gue cuma minta waktu 1 menit untuk mendoakan Fadel Mario dari Krusiatus karena menjadi korban dari tsunami di Palu. Oke ya, setuju ya? Oke, tahan dulu ya. Kita doakan semoga amal ibadahnya diterima. Amin. Bapak ya, mulai. Amin. Terima kasih teman-teman. Kalau nggak saling mendoakan, nggak saling bahu membahu, nggak saling membantu, itu namanya bukan metalhead, ya. Di Indonesia ini benar-benar kita dibiasakan untuk saling bergotong royong. Pertama, yang kedua, ketika teman kita ada bencana, kita harus bisa menolong. Ya walaupun cuma doa itu nggak masalah, ya kan? Yang penting niat dari hati kita udah mau menolong, walaupun cuma doa ya. Gue juga bingung nggak bisa ngapa-ngapain, anjing nggak punya duit. Sama lah pokoknya lah. Kalian lanjut dah. Kita gak bawain lagu Decorticated, gak bawain lagu Vertical Jaws atau Discus, karena itu susah banget. Ayo, lagu dari album Egocentric Underneath of Horror, this is Worldviews Mechanical. We'll be right back.
alay jual CD Viscral 17.500 itu bohong. Gue ngeri nanti selesai manggung gue samperin lagi anjir. Bang, CD 17.500 di mana belinya anjir? Eh tapi kita harus kasih ucapan karena alay baru aja nikah bro. Sekarang dia nggak onani lagi. Itu perlu garis bawahi. Lai mana Lai? Jadi kalau misalnya tadi dia bilang handphone yang sebelum hilang hapusin bokep dulu. Kalau belum, gue bagi bokepnya. Itu alay lu. Padahal udah nikah masih coli anjing. Goblok alay anjir. Langsung ya. Diambil dari album Rp15.000. Egocentric underneath of horror. Jadi lagu terakhir setuju gak nih? Dua lagi lah ya. Oke. Gila, main death metal itu ternyata lebih capek daripada main futsal. Tunggu, nih death Viscral. Minumnya fit, coy. Bagi-bagi anjir.
pengen beli yang keras gak ada duitnya. Ya minum dulu boleh, boleh. Oke, kita insya Allah 2019 akan meluncurkan album baru. Requestnya minta berapa lagu di dalam satu album? Oke, kita akan meluncurkan satu track saja, tapi selama 30 menit. Wah, gila loh. Ini death metal pasti game. ISIX, gila lo, panas banget. Lo nonton kesini udah gratis sauna, bener gak? Masih semangat ya? Ini lagu sebelum terakhir, Ki. Sebelum terakhir. Agak slow dikit ya. Enigma of Obsession. Thank you.
masuk lagu terakhir, kami mengucapkan terima kasih kembali untuk M8 Works, Circus of the Dead. Pesta malam minggunya, jombloan metalhead. Di sini ada perempuan enggak? Apa tuh? Kenapa? Mbak, terima kasih Mbak, jauh-jauh dari Bandung sudah datang untuk nonton Viscral. Ini adalah show sirkus tanpa alat peraga hewan. Anggap aja kita hewannya. Gua lumba-lumba, ini panda, situ si Amang, ini Hanoman. Nah. Siapa? Bagi-bagi akhirnya. Kita sedikit cerita. Sebenarnya Viscral itu mulai pada tahun 2007. Kebetulan hobi kita sama-sama main karambol. Yang kalah pakai bedak dicemongin. Dari situ band ini terbentuk. Tapi alhamdulillah, kalau enggak ada kalian di sini, enggak bakal ada kami. Benar, serius nih. Jangan pernah membedakan kalau lu mau berteman cuma sama dia. Jangan cuma mau berteman sama ini. Lu enggak tahu nama Facebook pecel gendar apa macam-macam itu sebenarnya konsumen dari kalian semuanya. Konsumen dari band-band yang ada di sini. Ya kak, jangan lihat namanya jelek macam-macam, jangan. Pokoknya friend request di accept semua. Gua tahu pasti lu milih-milih friend request yang pakai BH doang, ngaku nggak lu? Ngaku nggak? Ngaku nggak? Anjir. Dia nggak pernah datang ke acara bro, tapi hati-hati itu sebenarnya akun-akun poker. Jadi jangan sampai ketipu ya. Langsung ya, lagu terakhir ya. Kita bagi dua di sini. Kita bagi dua. Kita bagi dua. Sebelah kiri timnya coba dipersiapkan, sebelah kanan dipersiapkan, tapi jangan bentrok. Jangan ada yang pakai celurit, oke? Di sini kita pesta bersama-sama. Lagu terbaru dari kami, Eradicate the Perennial Trip. We'll be right back.
Thomas. Kita nggak bawa lampu Philips. Ayo foto yuk, rame-rame.